van dan motor. Mana ada tiga jawatan kosong tu, van, driver, van sister dan juga motor kurier lah. Jadi dia yang datang tu dia ada lesen E full. Tapi dia nak minta motor. Itu satu dah kesan sial kat situ. Lesen E penuh. Tapi nak minta motor. Kita kenapa you tak ambil driver kata you punya income kan lebih. So dia kata saya nak bawa motor. Walaupun ada E full. Okey, betul tak pun kita continue tu, kita bagi dia form. Dan kita buat interview lah saringan awal. Waktu dia duduk pun saya tengok dah macam something kat mamat dia lah. Dia duduk memang waktu kita bercakap face to face tengok dia punya mata dia dah tengok kiri kanan atas bawah. Aha. Macam mengelak lah. Tak betul kan. Eh. Mengelak dia macam saya anggap dia mentor sikit. Oh okey, apa tu? Saya anggap dia mentor. Mentor pula. Saya anggap dia mentor. Mungkin dia nak try juga kan. Nak cuba nasib lah. Kita terang-terang. Waktu kita discuss kat dia pun dia macam tak berminat. Dia tak berminat nak dengar apa kita cakap. Tapi dia stay duduk depan tu juga tunggu juga kita habis cakap. Aha. Dia kata yang ni memang ni mentor ni. Kita tu tembak dengan dunia suara dia. Kita ada rasa lain tak dengan korang ni. Dia rasa pun sesuatu yang tak normal lah. Jadi kita pun tak mahu nak. Pasal dia datang walk in. Dia kata tak apa you buat test. Kalau you okay kita akan buat check in dulu. Kita bagi dia buat test memang dia fail lah. Dan kita bagi balik ni. Itu pengalaman yang terbaru yang saya alami. Wah, punya hilang. Banyak dah ramai orang saya interview yang tu yang terbaru. Baru lagi dalam bulan lepas. Nampak punya pengalaman.